Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ana biyabata amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada baginda Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran Islam dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang seperti zaman sekarang ini. Semoga keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Hadirnya saya di sini, saya akan menyampaikan sedikit materi yang bertemakan tanda-tanda kiamat. Ada awal, pasti ada akhir. Alam ini punya waktu bermulanya dan pasti ia akan melewati masa berakhirnya. Akhir dari dalam alam semesta ini dikenal dengan nama Al-Yaum Al-Akhir, hari pamungkas. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan hari kiamat dengan nama Al-Waqi'ah karena ia pasti tegak dan berlangsung. Ia disebut juga Al-Haqqah karena ia hari yang paling pasti meski waktunya masih menjadi rahasia. Tanda-tanda meski terjadinya kiamat tidak diragukan lagi, namun waktunya masih dirahasiakan oleh Allah. Apabila ada seseorang yang menyatakan kapan terjadinya kiamat, maka sesungguhnya ia adalah seorang pendusta dan pembohong. Tanda-tanda kiamat diklasifikasikan menjadi dua, yakni tanda-tanda sugro ringan dan tanda-tanda kubro besar. Tanda-tanda sugro, yakni yang menunjukkan jarak yang cukup jauh dari kiamat itu sendiri, yang berlangsung dalam satu waktu dan kadang ia terjadi bersamaan dengan tanda-tanda kubro. Tanda-tanda sugro ialah diutusnya Nabi Muhammad SAW menaklukkan Baitul Maqdis, terjadinya fitnah, munculnya nabi-nabi palsu, maraknya alat-alat musik, minum-minuman keras, zina dan riba. Umat Islam menjadi terkaman umat lain, umat Islam mengikuti tradisi umat Yahudi, dan umat Islam menjadi asing kembali, dan sunnah-sunnah nabawi makin dilupakan. Itulah tanda-tanda sugro yang terdapat dalam hadis-hadis nabawi. Kadang sebagian sedang terjadi, sebagian sedang terjadi, dan sebagian akan terjadi. Yang kedua, tanda-tanda kubro besar yang menunjukkan dekatnya kiamat. Apabila tanda-tanda itu terjadi, maka kiamat tinggal sejengkal lagi. Yang merupakan tanda-tanda kubro ialah munculnya Al-Mahdi, yakni Muhammad bin Abdullah dari keluarga Nabawi yang memimpin selama 7 tahun, menebarkan kebaikan dan keadilan sehingga bumi mengguyurkan karunia-Nya dan langit melimpahkan nikmat-Nya, dan manusia hidup dalam keadilan dan kesejahteraan. Tanda-tanda lainnya ialah keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal dan turunnya Isa bin Maryam di menara timur Damaskus. Nabi Isa membunuh Dajjal dan membuktikan ajaran Nabi Muhammad dan sholat di belakang pemimpin umat Islam pada saat itu. Tanda-tanda lainnya ialah munculnya Ya'juj dan Ma'juj dan keluarnya asap tebal yang menyelimuti bumi, terbitnya matahari di barat dan timur dan tenggelam di timur, keluarnya daba, hewan yang melata di perut bumi yang mampu berbicara kepada manusia. Allah bersumpah kepada jiwa lawamah, yakni jiwa yang suka mengeluh kepada diri sendiri, kadang ia menjadi baik dan kadang ia menjadi buruk. Allah juga bersumpah kepada hari kiamat. Amru Khalid, seorang penyelamah legendaris dari Mesir, berkata,
Seolah Allah ingin meluruskan jiwa lawamah sebanding dengan pengertian kiamat. Semakin ia meyakini dan mengerti kiamat, maka ia akan semakin takut dan malu akan melakukan keburukan. Setelah kita mengetahui tanda-tanda kiamat, marilah kita ketahui tentang peristiwa-peristiwa kiamat. Yang pertama, ditiupnya trompet sangkakala. Pada tiupan trompet pertama, semua manusia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada tiupan trompet kedua, semua ruh akan dikembalikan kepada jasadnya lalu dibangkitkan. Yang kedua, kebangkitan. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang kaki dan telanjang badan dan tidak berkhitan menuju ke tanah lapang. Di atas kepala manusia terdapat matahari yang berjarak sejengkal. Manusia pada saat itu mengeluarkan banyak sekali keringat, ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai pusar, dan ada yang sampai menenggelamkan mereka. Yang ketiga, membalas penghimpunan. Semua amal perbuatan manusia akan dibalas sesuai perbuatannya. Keadilan ditegakkan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Kahfi yang artinya, dan aku kumpulkan seluruh manusia dan tidak aku tinggalkan seorang pun dari mereka. Yang keempat, Haud. Haud ialah air yang danau yang airnya berasal dari surga, yang akan dilewati oleh Nabi Muhammad dan para pengikutnya yang akan masuk surga. Yang kelima, syafaat. Syafaat itu benar adanya. Apabila saat terjadi kiamat, seluruh manusia akan meminta bantuan, dan orang yang berhak mendapatkan bantuan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, al-mizan. Ia adalah timbangan atau catatan amal manusia itu sendiri. Yang ketujuh, as-sirat. Ia adalah jembatan yang berada di atas neraka yang menghubungkan surga dan mahsyar. Yang kelapan, al-kantara. Ia adalah tempat yang berada di antara neraka dan surga. Semua perbuatan aniaya manusia akan dibalas sesuai perbuatannya di sana. Setelah manusia berada di Al-Kantara, mereka akan dipastikan masuk surga. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.